Teman-teman semua, balik lagi di game One Piece Thousand Storm. Nah, di video kali ini, Lulusan Gaming setelah sekian lama nggak main game ini, kita bakalan gacha lagi ya teman-teman, karena ada banner terbaru, tentunya ada gratisannya teman-teman. Ini sih yang paling kita tunggu-tunggu ya. Kita lihat nih di bagian titernya teman-teman, ada siapa sih bannernya? Apakah ada Roger atau Luffy Gear 5? Kita lihat. Wah, ada King dan juga si Bakainu teman-teman. Ini gratisan, dan yang bawah juga ada Silver Duck Rayleigh. Ini bawah apaan nih? Gratisan lagi nih teman-teman, ada 20 kali. Oh, ini nggak gratisan ya. Oke, Sanji Germa dan juga Zoro. Ini kurang ini ya teman-teman. Kita yang atas aja deh gacanya. Sini Lulusan Gaming ada 290 Rainbow Diamond, tapi kita nggak akan habisin di sini teman-teman. Karena Lulusan Gaming nungguin Nika ya, kita gacha gratisan aja deh. Nah, kita bakalan lihat. Oh, ini juga masih ulti ya, UL bukan UUL teman-teman. Nah, kalau si Bakainu ini baru nih. Ini worth banget nih buat gacha di sini sebenarnya teman-teman. Kalau yang UUL. Oke, kita gacha gratisan yang bawah dulu teman-teman. Yang Rayleigh ya, Rayleigh ini juga bukan UUL kayaknya. Kita lihat nih, Katakuri dan juga Rayleigh. Ini disuruh milih atas dan juga bawah, atau mungkin dua-duanya free pull ya. Semoga dapat ultra ultinya si Katakuri. Kita lihat gameplaynya dulu ya teman-teman. Nah, ini bisa ditranslate aja pakai tab to translate teman-teman. Ini bahasa Jepang atau bahasa Cina ya, Lulusan Gaming agak lupa. Oke, kita lihat. Wah, keren ya. Dan musuh juga kena stun. Defense-nya ini ya teman-teman. Defense down. Kayaknya sih, nggak tahu juga soalnya bahasa Cina sih. Nah, kita lihat si Rayleigh dulu nih. Rayleigh. Oke. Ini bahasanya perlu diterjemahin sama Nico Robin soalnya. Oh, jadi harus ada Luffy ya. Oh, dia nge-support ya teman-teman. Dan meningkatkan kayaknya critical ya. Bisa nge-stun juga. Meningkatkan anggap aja critical ataupun attack ya teman-teman. Lebih ke support. Bagus juga si Rayleigh. Ya, semoga dapat B5 nya yang ultra ulti. Kita gacha gratisan dulu teman-teman. Please kasih kita ultra ulti malam atau sore, semoga malam sih. Oh, tapi belum tentu juga teman-teman, kadang juga bisa dapat UUL ya. Ini kencengan nggak? Oke, segini aja nggak apa-apa. Waduh, please animasi. Kalau kayak gini silver. Dapat Kaido, lumayan ini. Ini skill biasanya nih. Waduh, Big Mom dapat tuh. Aduh, nggak pecah lagi. Dapatnya cuma B4. Waduh, malah dapatnya Santa Maria, Black Maria ya. Dapatnya. Ini Big Mom, lumayan banget nih. Dapat Big Mom level 3, ini yang ultra ulti. Bisa kita naikin nih, teman-teman. Wah, lumayan. Not bad lah ya, bisa kita naikin levelnya Big Mom. Soalnya susah nyari yang emas teman-teman. Oh, yang ini apa nih? Ini apa nih? Ini step ya, 1, 3, 7, 10. 100, paling nggak modal 150. Worth nggak teman-teman? Cuma Bakainu ya, ini tipe api sih Lulusan Gaming kayaknya. Burn itu udah ada Big Mom ya. Big Mom juga tipenya api nih. Elemennya ya, elemen api. Oke, semoga dapat. Please kasih kita Bakainu, nggak apa-apa deh, nggak usah King ya. Nah, ini Bakainu yang ultra ulti. Kita nyari Bakainu malah. Semoga dapat ya.
Ayo. Oke. Gomu-gomu no. Ayo, kasih kita. Nah, pecah. Gak dapet. Dapet. Baka Inu yang B3 ini. Buat apaan? Lagi. Please. Retak. Waduh, gak retak, teman-teman. Dapet Perorinnya. Aduh, gak pecah lagi. Dapet si King. Ampas banget ya kalau gratisan ya. Oh, dapet teman-teman B5. Gak tahu ini King atau Baka Inu. Semoga Baka Inu. Kasih kita Aka Inu. Dapet King loh teman-teman. Dari gratisan kita dapet yang B5. Wah, mantap jiwa. Tumben-tumbennya kita dapet ya. Nah, kita coba tes dulu nih. Mana nih tadi? Yang ini ya. Kita coba tes dulu si King ini, bannernya King. Kita lihat. Oh, sini klik. Ini keren banget loh si King. Kita nggak dikasih katakuri sama Baka Inu, tapi dapat ultinya King. Oh, ini harus ada satu rekan tim ya. Oh, bisa support juga ya. Nice. Kita lihat yang satunya. Kita lihat yang satunya dulu. Aduh, lama ya loadingnya memang. Nah, ini Baka Inu GG banget. Oh, ini support nih, bisa nge-heal kayaknya, teman-teman. Nah, kita lihat Baka Inu. Ini Lusan Gaming ngidam yang punyanya Aka Inu malah. Ultra ultinya bagus banget loh. Kita lihat tuh. Wah, gila. Keren banget loh. Mantap banget ya si Aka Inu. Oke, teman-teman. Hari ini gacanya not bad ya, nggak kayak biasanya. Tetap bersyukur karena susah dapetin yang B5. Kita tanpa ngeluarin diamond udah dapet ya, cuma Baka Inu yang belum. Wah, ada bannernya Franky sama si Brook. Kurang tertarik ya, kita nunggu Luffy Gear 5 sih. Oke, kita bakalan lihat eventnya ada apa aja sih. Dan kita atur formasi dulu teman-teman. Karena Lusan Gaming ini lama nggak main game ini. Kita cek formasi dulu. Oke, bagian atas. Nah, tadi dapat skillnya Kaido. Oh, yang ini ya. Udah punya ya ternyata. Cuma kayaknya ini lebih GG sih. Ini soalnya dia silver, jadi bisa naik ke B456 teman-teman. Sedangkan yang satunya itu cuma bisa bentar. Bukan ini. Cuma bisa ini apa ya? Oh, bukan. Ini juga bukan. Nah, ini cuma bisa B5. Jadi ini nanti kita copot aja. Nah, ini kita copot lalu kita colok ke sini, teman-teman. Nah, ini kan GG, lumayan banget nih. Dapat yang ini. Nice. Tapi ini kita belum punya yang B5-nya loh, ultra ultinya. Sayang banget nih. Ya, mentok sampai silver, sampai emas. Oke, Kaido. Dan tadi dapat Big Mom ya. Kita lihat Big Mom-nya mana nih. Oh, ini. Oke, Big Mom-nya ini udah. Kita udah punya yang emas ya. Mana ini kah? Bukan. Bukan ini. Ini kayaknya. Nah, ini. Ini kita tinggal tambahin bintang aja, teman-teman. Nggak tambahin bintang ya. Yang sebelah kiri. Nah, ini kita colok ke sini. Oke, kita colok dan jadi level 5. Lumayan kan? Jadi level 5. Dari 4 ke 5 itu lumayan banget loh. Oke, Big Mom-nya bagus ini. Dan tipe Fire Slasher. Wow, nice.
Kita naikkan dulu grade-nya, teman-teman. Ada bahannya nggak? Oh, ada. Oke, jadi emas. Jadi pelangi ya, bukan emas. Kita naikkan ke level 100. Level 100 pakai ini aja deh. Oke. Ini kita pakai Big Mom nih kalau gini. Ya, ultinya udah level 5, ini ultra ultinya lumayan banget kalau level 5. Oke, tinggal Kaido belum dapat. Ini Big Mom udah lumayan. Nah, ini level 7 malah si Lau. Oke, kita bakalan nyobain yang udah ada dulu ya, teman-teman. Nanti kelamaan kalau kita tes. Ini Yamato ampas banget. Uta. Kita nyobain Big Mom. Kita tes Big Mom aja, teman-teman. Kita lihat bagian event. Itu biasanya ada hero gratis ya di sini, dan juga kita bisa farming Rainbow Diamond. Oke, bagian kapal tadi diklik dan kita lihat nih. Ada apa aja sih di sini? Kita lama nggak nengok. Wah, ini nih. Ini karakternya banyak nih. Oke. Kita nyari si King berarti, teman-teman. Farming nyari King. Nggak apa-apa sekalian nyari Bakainu juga boleh. Oke, kita pakai Big Mom, Yamato, Shanks, Shanks. Elemen api ya, sama-sama elemen api. Tadi kita nggak lihat sih ini yang dibutuhin itu elemen apa? Air biasanya. Mungkin air. Ah, nggak apa-apa deh. Oke, kita semi auto dulu. Duh, kita sendirian ya? Wah, nggak apa-apa deh. Big Mom sendirian juga berani. Oke, nice. Kita lihat ultinya nih nanti nih. Yang atas dulu ya. Hera sama si Zeus. Wih, mantep kan Big Mom itu loh. Elemen petir ada, elemen api ada, slasher juga ada. Ini paket lengkap Big Mom ini. Big Mom Kaido itu enak banget. Dan bisa nge-heal lagi Big Mom ini. Nge-heal bisa bikin stun. Kan enak banget tuh, paket komplit. Oke, kita lihat nih ultra ulti. Wah, stun lalu gila. Enak banget Big Mom. Oh, warning. Oke, kita hajar langsung. Musuhnya gampang. Nah, mungkin gitu aja ya teman-teman video kali ini. Kita bakalan farming-farming dulu nanti. Oke, akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.